Okay, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya nak kongsikan cara untuk saya kawal serangan racun, serangan serangga. Serangan serangga yang menggunakan racun organik yang kita boleh dapat di mana-mana nursery ataupun kedai-kedai online. Saya gunakan hanyalah ini antara bahan yang saya gunakan. Okay, yang ini adalah cuka kayu. Boleh baca dekat botol dia, okey. Apa manfaat-manfaat cuka kayu yang ada? Antaranya dia boleh meningkatkan kuantiti mikrob yang berguna, meningkatkan kualiti biji benih dan buah, kemudian mampu meningkatkan kekuatan akar ubi dan juga batang, mengurangkan serangan serangga perosak, virus dan bakteria. Okey, sesuai untuk semua jenis pokok lah. Okey, apa yang saya buat ni, saya gunakan cuka kayu sebagai salah satu pestisida. Bila saya buat bacaan dekat dalam banyak grup-grup mak-mak duri dan pak-pak duri, so apa yang kita buat adalah ini salah satu racun dia. Saya ambil 4 ml cuka kayu dan kemudian saya larutkan dalam 2 liter air. Okey. Saya larutkan dalam 2 liter air, kemudian saya bancuh dan kemudian kita masukkan dalam ni. Okey, kita masukkan dalam pump yang ini. Kemudian apabila kita dah masukkan tu, kita kena pumping dia. Okey. Macam tu saja. So kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana cara untuk membuat semburan Okey. Ini adalah pokok bunga ros ID teddy bear. So as you can see, pokok ni sebenarnya dia dah lama tak berdaun dia baru je nak keluar daun lepas kita rawat dia. Kalau nak tengok pokok ni, daunnya alhamdulillah dah makin okey. Tapi kita gunakan juga, kita rawat juga dengan menggunakan semburan cuka kayu ni supaya dapat membantu menguatkan lebih lah, lebih menguatkan pokok. Okey, pastikan tuan-tuan dan puan-puan semua sembur di bahagian bawah daun, sebab di bahagian bawah daun ni kebanyakannya pestisida dia berkumpul pest berkumpul. Okey, ini pula adalah ID Lady Angela saya. So ada sedikit gangguan lah di mana kita ada nampak serangga jenis leaf cutter. Kat sini boleh kita lihat pada bahagian hujung daun ni, hujung daun dan pucuk muda, di bahagian daun yang muda pokok ni dia seakan-akan terbakar. Okey, ini menunjukkan ciri-ciri bahawa tumbuhan ini telah diserang oleh thrips. Sama juga ada orang dia suka cantas terus dahan yang dah diserang ni. Tapi macam biasa kita boleh pangkas saja daun dia supaya boleh tumbuh daun yang baru. Okey, teknik yang ini pula, kalau kita nampak kan, yang ini macam ada blind shoot. Sebenarnya dia ada kat sini dia ada macam nak cakap putik bunga sebenarnya, buds, tapi dia tak jadi sebab serangan thrips dia sangat teruk. So ada orang dia just gunakan teknik pinching saja, di mana dia pinch macam tu saja. Mungkin cara saya kurang tepat, tapi tak apa, kita buat saja. Okey, ada, anda juga boleh pangkas sebenarnya kalau nampak macam tak sihat sangat macam ni. Daun ni dah terlalu rosak Nampak tak? Dia seakan-akan lecur. Tapi dekat bahagian bawah ni, dekat bahagian bawah ni lah biasanya serangga perosak tu ada. So kalau jenis macam ni memang saya saya kutil aja daun dia. So kita akan exposekan kawasan buds dia macam ni. Okey, kawasan mata dia ni nanti akan tumbuh putik tunas yang baru. Dan insyaAllah kalau kita rajin jaga, maka daunnya insyaAllah akan sihat lah. Okey. So kalau nampak kualiti daun yang dah hangus macam ini, jangan risau. Just continue kutil. Macam ini. Ini merupakan pokok saya. Valentine Valentine ni setakat ni masih belum berbunga lagi. Sebab dikhabarkan bahawa Valentine ni dia memerlukan cahaya dan baja yang sangat banyak. So far saya tak pindahkan dia lagi di kawasan yang sangat terdedah dengan keamatan cahaya yang tinggi, sebab masih belum jumpa tempat yang sesuai. Jadi saya letakkan dia di bawah bumbung saja. So macam inilah hasil dia. Daun dia, okay, daun dia sedikit runcing. Ini bukan saka.
di bahagian ni juga kita boleh tengok. Okey, saya suka kumpulkan macam ni. Okey, di bahagian ni juga ini menunjukkan serangan thrips eh. Okey, tak apa. Saya akan kutip dulu kejap lagi kita akan semburkan ubat. Lagi ID Valentine dan dekat kawasan sini kita dah nampak ada pucuk merah yang baru tumbuh dan kita pun dah nampak dia agak rosak eh. So apa yang kita boleh buatkan di sini, sayang memang sayang, kita gunakan teknik pinching, kita buang terus pucuk yang baru tu. Lagipun pucuk tu tumbuh pada dahan yang kecil. Kalau boleh kita nak dia tumbuh pada kawasan dahan yang agak besar macam dahan ni. Okey. Alright. So untuk menggalakkan pertumbuhan dahan-dahan tu kita kena pangkas macam ni. So nampak tak tu? Okey, yang ini bila dia expose, cukup makan, cukup segala-galanya, insya-Allah dia akan tumbuh tunas baru dekat kawasan sini eh. Jadi jangan sayang, kita kena korbankan banyak benda actually. Okey, so saya akan sambungkan dengan semburan. Fokus pada bahagian bawah daun. Okey, kemudian dekat bahagian kawasan tanah ni juga. Okey, sebab tadi dia kata khasiat cuka kayu ni tadi boleh menggalakkan pertumbuhan mikro yang sihat dan boleh membantu pertumbuhan pokok. Ha, nampak tak aku membebel macam jual ubat. Saya serius sangat ni tiba-tiba. Okey. Saya nak tambah sebenarnya yang putih-putih ni sebenarnya bukannya bena, tapi saya akan buat satu slot lain lagi untuk bagi tahu kenapa saya sapu kapur putih dekat kawasan pokok ni. Dia ada rahsia dan teknik dan tricks dia yang tersendiri eh. Kita boleh kongsikan pada masa akan datang. Yang saya tunjukkan ni sebenarnya adalah satu basil brick yang besar, tetapi kalau tuan-tuan lihat dia punya pucuk tu dah sangat-sangat rosak. Saya tak pasti sama ada dia boleh tumbuh daun baru ataupun tidak. Ini semua gangguan thrips eh. Sebenarnya nak beli pokok bunga ros ni dia kena sangat rajin menyembur racun, membaja dan juga menyembur tonik, baru kita dapat keputusan yang sangat memuaskan eh. Tapi disebabkan kekurangan masa, jadi pokok-pokok ni terabai. Tapi tak apa, kita akan usaha untuk cantikkan dia supaya dia akan tumbuh dengan lebih cantik pada masa akan datang eh, insyaAllah. So kena make sure semburan kita buat, kalau semburan racun serangga ni kita buat at least 2 minggu sekali. Kalau semburan tonik pula kita buat seminggu sekali. Kalau semburan racun ni kita nak buat kerap pun tak apa, tak ada masalah eh. Kalau kita pakai chemical yang mungkin agresif sikit tindakannya, yang itu kena berhati-hati. Okey, sebab kita tak nak pokok panas lepas tu pokok jadi mati. So sayanglah. Okey. So kita sembur je. Sembur. Sebenarnya semburan ni lebih baik dibuat pada waktu petang. Itulah sedikit sebanyak perkongsian mengenai macam mana cara, apa dia bahan yang saya gunakan untuk untuk merawat masalah serangan serangga. Dia sebenarnya kekerapan untuk menyembur itu bergantung kepada betapa teruknya keadaan pokok yang kita bela. Okey, kalau macam saya ni dah teruk sangat ni, saya rasa selang 3 hari lagi saya kena buat semburan racun lagi. So saya kena hold dulu segala pemberian tonik, segala pemberian baja, dan saya kena konsisten konsisten sembur dengan racun serangga, sama ada dengan menggunakan cuka kayu ataupun dengan menggunakan ubat. Nanti saya tunjukkan ubat lagi satu. 3 hari sekali lah, dan kemudian siram macam biasa. So kita akan tengok lah dia punya perkembangan. Kalau kita kerap meracun dalam jadual dan sela masa tertentu, berkemungkinan besar kita dapat kawal serangan racun serangga tu tadi. Tapi dekat sini ada orang dia gunakan racun yang lebih agresif. Yang racun yang lebih agresif ni dia kena tengok persekitaran. Kalau kita ada anak kecil, kemudian ataupun kalau kita mengandung ataupun ada warga emas di sekeliling kita, sebaiknya kita elakkan untuk gunakan racun-racun yang agresif ini. Macam satu saya pernah cuba, saya tak ingat nama dia apa, tapi bau dia memang macam bau fogging, asap fogging denggi itulah.
sangat kuat. Even dah basuh tangan dengan sabun pun sangat kuat. Yang itu lama-lama kalau kita terdedah dengan bau dia, kita akan jadi pening. So, tak baguslah. Alright, itu saja. Terima kasih. Bye-bye.